dari kelas 4 proaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk tazkirah ringkas. Ramadan saya hari ini talah Ramadan bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan paling istimewa berbanding bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini diturunkan Al-Quran dan dapat Lailatul Qadar digandakan amalan, syaitan-syaitan dibelenggu dan pelbagai keistimewaan lagi yang tidak terdapat pada bulan lain. Masya Allah! Antara amalan paling utama yang patut dilakukan oleh setiap Muslim di bulan Ramadan ialah mengkhatam Al-Quran. Tahukah anda Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali bersama Malaikat Jibril pada tahun baginda wafat? Firman Allah Azza wa Jalla, sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, baginya balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Surah Al-An'am ayat 160. Bukankah membaca Al-Quran mampu menambah ketimbangan amalan kita di akhirat kelak? Justeru, rebutlah kelebihan membaca Al-Quran ini yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Sesiapa yang membaca 1 huruf daripada Al-Quran, baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu bersamaan 10 kali ganda. Masya Allah, hebatnya! Rebut peluang Ramadan dengan mempertingkatkan lagi amal soleh agar kita menjadi insan yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dikurniakan sihat tubuh badan dan dapat bertemu malam Lailatul Qadar. Amin. Sekian, terima kasih.